Ini udah nge-apply belum? Ya jadi abis foto-foto di apa ini Tugu Macan. Macannya serem juga ya. Jadi ini di apa sih namanya di lokasinya di Citayam. Emang ini di Citayam, Jak? Tugu Macan. Ini masuknya Citayam. Iya, perbatasan. Tugu Macan ada burung ya, Bang? Iya. Gimana? Jadi pulang dicariin emak. Lu balik, Dan. Iya. Ya, lu langsung balik ini. Iya, ke rumah Bang Jaki dulu. Iya, ke rumah lu si Jaki dulu kan? Tapi asli balik ke rumah Bang Jaki ya. Gimana tuh? Jadi kita langsung mau balik lagi ke rumah Jaki karena pengen OTW. Apa sih namanya? Ngejob. Ini paha gue sakit banget, anjir. Gatel anjir kena tangkinya. Gila ini odonya masih 5.000, gila motornya baru berarti. Ini kayaknya belum pernah crash ya. Si Jidan balik dulu. Lu balik, Dan. Nanti ke si Jaki. Ini kemana, anjay? Ini perbincangan fuckboy-fuckboy mau ngapain nih? Cabut, Dan. Ya udah. Hati-hati, Dan. Ngebut juga nih motor L15 tapi masih kencengan gesek anjir. Ini kemana, anjay? Si Jaki udah kemana tahu, ngebut-ngebut banget anjir. Enak juga nih. Ini gua gak suka R15 tuh, gasnya anjir ringan banget. Throttle-nya kayak Fiction. Dulu si Atanan pakai Fiction ya. Temen gua. Enak itu throttle itunya ringan banget anjir. Kalau motor gua kan throttle-nya agak berat anjir. Udah itu kan motor gua masih karbu. Belum injeksi. Kalau MX ini 2014 akhir. Gue suka ya motor MX itu tuh, bodinya, ramping, tapi enak juga, jadi gak pegal gitu. Aduh, sakit anjing. Ini jangan sampai lewat jalan becek atuh, Jak. Cirei kayaknya takut motornya jatuh sama gue anjir. Padahal gue kalau bawa motor, motor orang selalu pelan-pelan, gak ngebut-ngebut. Aduh, cangkal banget anjing. Aduh, sakit lagi. Kalau kena jalan jelek, mentoknya sakit banget anjir. Kena buyung. Buyung kopi. Tapi emang bacot banget sih ini knalpot gua anjir. Gila bacot banget ini. Knalpot juga bacot. Bacot juga sih ini kelompok R15 ini. Maaf, gue mah gak bisa miring-miring anjir. Ini kita
ngeracunin apa sih, ngeracunin lagi, ngacauin kampung pagi-pagi anjir. Semoga jalurnya gak becek ya anjir. Motor gue baru dicuci soalnya, males nyuci lagi anjir. Aduh. Ini kalau di Citayam kayak di Cilebut juga ya keadaannya, mirip-mirip anjir. Rey, susu Rey. Tuh kalau orang pakai motor gue tuh kadang nggak bisa ngebut anjir. Ini kemana sih jalannya? Sakit anjir. Wow, jalannya jelek. Oh, ke kanan. Anjing, seram juga. Kencang juga sih motor ini anjir. Tapi gue gak pernah ngebetot sampai di atas. Di atas berapa ribu sih? Ini jalur mana sih anjir? Kalau gue pakai motor gue mah ini pada disusul sama gue. Ini lewat pasar Citayam kayaknya. Ayo lewat, lewat, anjir becek. Gua kalau pakai motor orang mau becek, mau pakai motor orang, pokoknya kalau becek gua males anjir lewat. Enak juga nih nyalip-nyalip kalau udah kebiasaan manekin 15. Duluan, Rey. Suara motor gue enak banget ya. Apa ya, padet anjir. Ini masih ngerekam apa enggak sih? Wah, masih. Wih, bawa pisang, enak banget itu pisangnya anjir. Ih, jalannya jelek banget ini Citayam. Aduh, burung gue masuk semua nih. Aduh. Gak enak juga ya. Ini kalau hujan kayaknya ini banjir banget ini. Udah kelihatan dari jeleknya tanah, apa ya, jeleknya tanah lah. Jelek aspalnya anjir. Aduh, sakit anjing. Ini giginya sampai 6 ya kayak GSX. Gua belum dapat ngegeber ini, ngegeber orang pakai motor ini belum dapat nih harusnya.
harusnya gue ngegeber nih kalau ada yang ngaco nih. Enak bego ngegeber orang yang kalau yang lagi apa ya namanya tuh. Anjing stabil juga nih motor. Ngegeber orang yang salah gitu. Ganteng juga ya. Kalau menurut gue sih emek gue enak gitu. Dilihatnya simpel anjir. Ayo atuh Ray, Ray. Lu malah lewat kiri ngapain anjir? Itu ada ibu-ibu barbar. Udah enggak pakai helm. Ini lewat mana sih? Jak. Ini bete banget nih kalau naik motor fairing. Betenya itu kalau macet anjir, ini gue udah merasakan pegel-pegel. Kalau pakai motor gue mah nyantai anjir, macet-macet juga udah itu enggak ada kopling lagi enak. Perasaan gue udah pernah lewat sini dah. Waktu kemana ya? Gila ini pegel banget anjir. Apa harus ditekukin dikit ya? Kalau ditekukin dikit punggung gue yang pegel. Kok belok kanan ini kemana? Oh lewat Puri, perumahan Puri. Goblok sih si Jaki, udah tau rame, masih aja nyalip-nyalip, serem banget. Tapi tumben nih si Ray, biasanya orang kalau naik motor gua, sennya suka gak mati anjir. Tapi dia, apa dia gak nyalain sennya? Ngeri anjir, Ray. Goblok, udah tahu ada orang itu. Apa sih namanya? Blind spot. Ini blind spot anjir, gua enggak akan bisa nyalip. Soalnya motor orang juga tuh. Nah, gitu kek, Pak. Kali anjir. Cukup saja. Gua enggak kayaknya males anjir. Kalau beli motor fairing. Cukup nyobain aja punya orang. Aduh. Aduh, pegel banget anjir. Gila, gue kalau ke Sawarna naik ini pegel banget anjir, sumpah. Pantes aja sih Ical naik CBR gak mau. Ini gue udah ngerasain pegel di punggung anjir. Ada bayi tadi. Anjay, untung gua loncat. Kalau enggak loncat burung gua masuk ke dalam itu. Eits. Ini banyak banget ini anjir. Trap anjir, trap itu polisi spordur.
polisi tidur. Berisik banget phone alpot gua. Tuh stabil anjir, enak. Cangkal sih sebenarnya, makanya gua gitu anjir. Oh iya, tadi tuh belok kiri ya. Oh, muterin gitu. Cungkring banget anjir gua. Kalau pakai motor lebih gede dari badan gua anjir. Gila-gila pada ngebut. Gua tuh kalau ada orang tuh apa sih nge-speednya tuh kayak nantangin tuh gua malas ini anjir. Malas nyusul. Takutnya malah disangka balap anjir. Alhamdulillah udah bentar lagi nyampe. Gua udah cangkel banget anjing motor naik motor R15 ini. Paha gua gatal banget anjir. Kena tangkinya. Kan gua ngejepit tangkinya tuh pakai paha. Ngevlognya sampai situ aja ya. Kayak ya ngerecokin kampung pagi-pagi bareng Camel Team. Si Ray mana anjir, cepet banget dah. Bareng Camel Team ngerecokin tuh kenapa lagi? Macet. Oh, ini ada ini soalnya di depan Gria Yasa ini di Bojonggede lagi ada apa sih namanya itu? Dicor. Soalnya itu emang benar-benar menurut gua harus dicor atau jelek banget jalannya udah kayak apa tahu. Sumpah ini pegel banget. Ya udah paling segitu aja vlognya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa support gua supaya anjay serajin bikin vlognya sih. Anjing walaupun vlognya rada-rada gak jelas sih sebenarnya isinya. Ya udah paling segitu aja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Goodbye.